الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita meneruskan amal-amal soleh pada pagi ini dengan menyambung pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan seorang ulama yang alim Al-Allamatu Ibnul Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi membicarakan berkaitan menunggu imam, menunggu makmum. Dan juga kita telah bahaskan pada pengajian yang lepas hukum makruh memanjangkan bacaan kerana imam menunggu jemaah ini supaya jadi ramai. Pada hari ini ataupun pagi ini kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Di dalam syarah Muhazzab, dan berkata ia, mana tersebut di dalam kitab syarah Muhazzab di Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan berkata ia telah berkata mereka itu, mana telah berkata para alim ulama' Asy-Syafi'iyah, dan sama ada masjid itu di dalam kawasan pasar, sama ada masjid itu terletak ataupun dibina di kawasan ramai ini pasar contohnya, atau di satu tempat yang biasanya manusia datang kepadanya selepas iqamah, mana lepas ada dengar masjid ni kamat, maka datang ketika itu faujan, iaitu berkumpulan-kumpulan, berpuak-puak. Ada setengah tu bila kamat, kalau surau masjid yang berhampiran dengan pasar raya, pasar, tempat ramai dan sebagainya, bila dah kamat beramai, ataupun dekat-dekat dengan kedai-kedai dah kamat ramai, atau seumpama, ataupun kamat pun tak ramai juga, atau lainnya, atau tidaknya, atau kamat pun tak ramai. Ada setengah tempat bila kamat ramai, terutama di negara-negara Arab yang begitu, bila kamat lagi ramai gitu.
Kedai-kedai di di tepi-tepi dia adalah kedai-kedai. Macam mana keadaan sinemik kopong? Apa Tuan Syekh kita sebut? Dan sama ada lelaki yang ditunggu itu orang yang masyhur kerana agamanya atau ilmunya atau dunianya. Jadi contohnya imam ini dia tunggu seorang yang mana makmum ini seorang yang masyhur ataupun orang yang alim ataupun terkenal di dunia ni. Dia tunggu. Orang lain dah kumpul dah. So, imam tak suruh kamat lagi kerana nak tunggu seseorang. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Jawabnya, maka semuanya itu makruh hukumnya. Makruh. Makruh ni di sisi siapa? Siapa yang hukumkan makruh? Imam Nawawi ke hukum makruh? Atau siapa? Dengan ittifaq ashab, sepakat ulama-ulama Syafi'i memberikan pandangan bahawa hukumnya makruh. Bila dihukumkan makruh, ia berkaitan hukum taklif, al-ahkamu taklifiyah ini sama ada dia wajib, sama ada dia sunat, sama ada ianya haram, sama ada dia makruh ataupun harus. Lima berkaitan. Bila disebut hukum taklifi ini, mesti ada dalil. Kita kata ini haram, mesti ada dalil. Ini makruh, mesti ada dalil. Ini sunat, mesti ada dalil. Ini harus, mesti ada dalil. Tak boleh kita orang tanya, apa hukum ni ustaz? Haram. Mana dalil? Kenapa pula entah tanya dalil? Gitu. Awak kata haram, mestilah ada dalil. Jadi ulama-ulama di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i bersepakat bahawa hukum yang telah kita bahas, permasalahan yang kita telah bahaskan tadi, hukumnya adalah makruh. Imam menunggu. Mana dalilnya? Dikemukakan dalil berdasarkan, kerana berdasarkan umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berdasarkan umum hadis Nabi. Mana umumnya hadisnya? Idza shalla ahadukum binnasi falyukhaffif. Artinya, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam di dalam sembahyang kepada orang lain, maka hendaklah ia ringankan sembahyang itu. Dia takhfifkan, dia ringankan. Hadis ini adalah lafaz am namanya. Kaedah dalam ilmu usul fiqh, al-am yabqal umum bi'umumihi. Maka kekal umum itu dengan umumnya selagi mana tidak ada dalil yang memalingkan umum. Jadi diamalkan umum hadis. Macam mana kita nak tahu umum hadis? Mengaji dalam ilmu usul fiqh ada kaedah nak menentukan umum. Di antara kaedah untuk menentukan umum, apabila jamak, apabila dia jamak kemudian masuk alif lam, maka hukumnya umum. Al-mu'minuna wal-mu'minat wal-muslimun, contohnya al-muslimun, al-mu'minuna wal-mu'minat, ada alif lam. Al-mu'minun itu jamak, dalam bahasa kita pun jamak lah, ramai, plural tu, ramai. Al-mu'min seorang, al-mu'mina ni dua orang, al-mu'minun ramai. Maka bila sebut minal mu'minina wal mu'minat, dia umum. Sama ada orang beriman tu dia tua ke, dia muda ke, orang Melayu ke, orang Arab ke, India ke dia, Cina ke dia, orang putih ke dia, masuk. Nama beriman masuk. Pendek ke dia, kurus ke dia, tinggi ke dia, hitam ke dia, putih ke dia. Sebab apa masuk? Sebab ada alif lam. Kerana ada alif lam. Lagi contoh. Contoh kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mula-mula dia ada la,
kemudian ada nakirah, tak ada alif lam, la salata, bukan la salata, la salata. Ikut kaedah usul fiqh, la ialah nafi, tidak ada semayang. Tidak ada semayang mana tak sah semayang, tak sah solat ini tanpa membaca suratul Fatihah. Maka hadis ni menunjukkan umum. Mana umum dia? Umum dia sebab ada la bertemu dengan nakirah. Jadi apa jenis semayang pun kalau tak baca surah Fatihah ni, tak sah semayang. Semayang sunat ke, semayang fardu, semayang jenazah, gitu. Hanya dibahaskan, dikecualikan daripada kaedah, iaitu kalau jadi makmum masbuk. Tapi baca Fatihah juga, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihah tetap ada, tapi Fatihah ditanggung oleh imam kerana ada hadis yang lain yang menerangkan umum hadis itu. Begitu juga hadis yang kita baca ni, apabila bertemu iza, isim mausul ataupun penyambung huruf, maka ia memberi maksud umum. Idza salla ahadukum, apabila solat seorang di antara kamu, tak kiralah siapa pun. Idza, apabila solat, ini di antara bentuk-bentuk apabila solat. Idza salla ahadukum, ahadu, ahadu dia disandarkan kepada kum. Ini kaedah dalam bahasa Arab juga. Mana-mana isim nakirah, mana-mana mufrad diidhafatkan, si ahadukum, seseorang di antara kamu umum, sama ada kamu ini, sama ada bila kamu jadi imam, maka hendaklah kamu ringankan, janganlah kamu nak tunggu di belakang ni ada orang yang berkedudukan, orang yang terkenal kan, ataupun sebagainya. Kerana umum hadis Nabi SAW, ahadukum, ahadukum. Maka ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i berdasarkan kaedah usul fiqh menghukumkan bahawa sesungguhnya hadis ni secara umumnya menunjukkan makruh, menunjukkan makruh. Ini cara pengambilan hukum, pengambilan hukum dalam kaedah usul fiqh. Ulama Syafi'i ini dia alim usul fiqh. Sebab al-Imam Syafi'i ialah di antara pelopor pertama menyusun kitab usulul fiqh yang bernama Ar-Risalah. Ar-Risalah. Ar-Risalah ni kata ulama sekali baca faham lain, dua kali baca faham lain, beratus-ratus kali baca pun faham lain. Makna mengaji ikut mungkin guru ni aja lain boleh kita tafsirkan. Ngaji kali kedua lain, kali-kali begitu. Ini kitab Imam Syafi'i, Ar-Risalah nama dia. Macam kita mengaji kitab hikam lah, kitab hikam Ibn Atta'illah Sakandari pun begitu, baca kali pertama lain. Oleh sebab itu ulama' sekarang banyak kitab. Syekh Imam Zarruq rahimahullah ta'ala mensyarahkan kitab hikam lebih pada 30 kali syarah. Syarah pertama lain, syarah kedua lain, syarah ketiga lain, lebih daripada 30 syarah kepada hikam berkali-kali diberikan ilham oleh Allah. Itu kitab hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari. 1,000 orang kita mengaji kitab hikam, 1,000 orang lah, orang ni hurai lain, orang ni hurai lain. Macam Syekh Taha Rayyan Allah yarhamuh, ulama Mesir, mengajar kitab hikam lebih apa, lebih juga lebih daripada 20 kali khatam. Setiap kali baca lain hurai, dua kali baca. Kerana Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala, kata Tuan Syekh, mengajar kitab ikam ni, mensyarah kitab ikam lebih daripada 30 kali mensyarahkan. Ini kata-kata di kalangan para ahli ulama. Justru itu, kerana ulama Syafi'i ni alim dalam ilmu usul fiqh, mereka tidak akan memberikan hukum begitu saja, tapi ada sandarannya. Mana sandaran? Ini hadis. Semua orang tahu ini hadis. Tetapi macam mana boleh hukumkan makruh? Kerana berdasarkan umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukhaffif, maka hendaklah kamu ringankan. Ditanggung fi'i amar di sini iaitu
fal yukhaffif, maka hendaklah kamu ringankan. Wajib ke kita meringankan? Kalau jadi imam ni wajib ke tak wajib? Mesti ringankan. Dia bukan jadi wajib, tetapi ianya adalah sunat sahaja. Kerana berdasarkan umum bahawa hukumnya adalah sunat, dia bukan hukum wajib. Setiap sunat apabila kita langgar, ini kaedah dalam ilmu fiqh. Setiap sunat, sunat ini sunat yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tak ikut sunat itu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca doa iftitah. Jadi kita semayang tak baca doa iftitah. Semayang sunat kita tak baca doa iftitah, makruh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa baca doa iftitah gitu. Menjadikan ia hukum, iaitu sunnatun muakkadatun, sunat yang digalakkan. Mengangkat tangan, baca takbir dan sebagainya, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, maka hukumnya jadi makruh. Begitu juga hadis ini, memang suruh fal yukhaffif, sekiranya tidak diringankan, natijahnya sebalik jadi makruh. Maka fal yukhaffif itu walaupun perintah, tapi perintah itu tidak menunjukkan ianya adalah wajib, tapi menunjukkan ianya sunat. Maka apabila sunat, kita menyalahi sunat, hukumnya jadi makruh. Ini cara kita nak memberikan hukum. Cara pengambilan istinbat al-ahkam, iaitu cara kita istinbat hukum daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita ambil hadis kita faham sendiri. Kita tidak memahami kaedah-kaedah cara pengambilan hukum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Telah berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi walaupun umurnya pendek je 45 tahun ya, tapi mengarang kitab begitu banyak. Tidak, kalau kita kata nisbah pada umur, mustahil boleh karang. Nisbah pada umur boleh karang begitu banyak. Kita baca kitab majmuk dia, sampai sekarang tak kata ampun. Kita baca Raudhatul Talibin dia pun tak kata ampun. Ada 8 jilid kitab Raudhatul Talibin Imam Nawawi Raudhah. 4 tahun saya cuba khatam baca ketika di Mesir, tak boleh khatam Raudhatul Talibin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. 8 jilid. Itu belum kitab lain, Syarah Sahih Imam Muslim Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, Al-Azkar li Imam An-Nawawi, Daqaiqul Minhaj, macam-macam kita Imam Nawawi ni. Umur 45 tahun sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kerana dapat ilmu laduni. Kalau kita mengaji tasawuf, dia ada satu bab dinamakan Tayyuz Zaman, lipat masa. Kita rasa ni tahu-tahu dekat pukul 7 kan, masa kita rasa singkat, dia lepas sembahyang dah habis, dah sampai. Tetapi ulama ni Allah berikan Tayyuz Zaman, setengah jam itu mungkin 3 hari. Mustahil. Itu masa, waktu ini milik Allah. Oleh sebab itu nak kiamat besok, masa ni lain. Nak kiamat masa lain. Ini sebab milik Allah. Ini bukan cerita Doraemon ni dah. Ada lintas masa dah, masuk dalam cermin, masuk alam lain kan. Cerita Doraemon. Nah, ini bukan Doraemon. Ini dalam ilmu tasawuf dinamakan Tayyul Ardi wa Tayyul Zaman nama dia. Kalau tidak, macam mana para alim ulama boleh mengarang banyak? Bagaimana Imam Syafi'i ini boleh semayang pada waktu malam bulan Ramadan, Qiyamul Lail boleh sampai 2 kali khatam. 2 kali kita pasang tip. Boleh khatam lepas sembahyang maghrib sampai waktu sahur. Boleh khatam. Pasang boom, terbakar terus kita punya radio. Ini 2 kali khatam.
Ini nama dia Tayyuz Zaman, nama dia dalam ilmu tasawuf, yang Allah berikan kepada para alim ulama. Terima tak terima, kita belum sampai tahap itu. Nak kata macam mana? Orang kata tak boleh terima lah, bagi komen, ini karut. Karut macam mana? Entah tak pernah rasa. Entah tak pernah rasa, macam mana nak kata karut? Benda ni hak Allah. Bagaimana Al-Imam Abdul Wahab Syarani rahimahullah ta'ala, apabila dia meringkaskan kitab Ahkamul Quran di Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi, Ahkamul Quran ni pada asalnya ialah 30 jilid. Anak murid dia kata, panjang sangat Tuan Syekh, ringkaskan. Maka ringkas jadi Ahkamul Quran 4 jilid. 4 jilid boleh dibaca 1 jam. 4 jilid boleh baca 1 jam. Dan boleh ditulis semula dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Ilmu apa ni? Tayyuz Zaman nama. Tayyuz Zaman. Ni tak terjangkau kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Adapun jika imam itu belum lagi masuk sembahyang. Tu imam belum masuk sembahyang. Dia tunggu gitu. Sedangkan waktu sembahyang telah masuk. Orang tengok depan tu dah tet. Maknanya waktu kamat. Kan sekarang kat skrin ni waktu kamat. Tok imam tak kamat, tak suruh kamat lagi. Orang dah ramai ya. Orang dah ramai. Dan sebahagian daripada makmum telah pun hadir dan berharap imam, orang ramai akan bertambah datang lagi. Mengapa tu imam ni tak suruh kamat lagi? Dia nak supaya lagi ramai. Lagi ramai. Apa hukum? Bila tu imam kat sikit lagi lah, sikit lagi. Apa hukum? Maka disunatkan ia, iaitu imam menjegerakan solat. Imam kena segerakan buat solat. Tak payah tunggu-tunggu. Sebab kena jaga perasaan orang ni. Orang ni dah lama tunggu dah ni. Yang ada dalam ni dah lama tunggu. Kita tak tahu hajat-hajat yang ada ni. Sebab dia orang datang awal. Kita tunggu lagi jemaah. Sedangkan yang ada ni kita tak raikan. Dan janganlah tunggu mereka itu. Dia kata, tak payah tunggu yang lain. Sebab apa tak boleh makruh kita buat begitu? Ini dia punya sebab dia. Kerana bahawasanya apabila menjegerakan sembahyang itu, dia punya hujah. Menjegerakan solat ni sebab apa? Akan menggemarkan mereka hadir. Jemaah yang ada ni seronok. Sembahyang dengan Tok Imam ni cepat. Dah kamat apa semua, bagi tempoh katakan selama 6 minit, 7 minit ataupun 8 minit mengikut keadaan. Sebab waktu ni kalau kita mengaji ilmu fiqh, dia ada waktu fadilah, ada waktu afdal. Kalau sembahyang maghrib ada berapa waktu dia? Ada 4 jenis. Kalau sembahyang isyak ni ada 8. Ada kategori dia tu, kedudukan dia ada 8. Subuh pun begitu. Subuh tak silap saya ada 6. Zuhur, asar. Ini dibahas dalam kitab fiqh. Setiap tu ada huraian dia. Berdasarkan hadis, datang Jibril alaihi salam mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Hari ini datang lain, hari besok datang lain mengajarkan solat. Maka berdasarkan kedudukan Jibril alaihi salam datang mengajarkan Nabi solat, maka ulama menyusun ada kategori solat dia. Iaitu mana waktu terlebih afdal, mana waktu fadilah, mana waktu darurah dan sebagainya. Keluarlah kalau kita baca kitab-kitab Syafi'i, kalau kitab Jawi yang banyak membahaskan Kifayatul Muhtadi fi syarhi sulamil mubtadi. Kifayatul Muhtadi fi syarhi sulamil mubtadi. Kitab kifayah ini detail, berbeza kitab lain dari sudut kategori dia. Ni waktu ni, waktu ni, waktu ni, dia detail. Dan kita ini pun telah dirumikan. Sekarang dah mudah dah, boleh rumi. Boleh baca, siapa tak boleh baca, boleh baca yang rumi, betul. Alhamdulillah boleh baca.
Tapi tebal lah. Kalau kifayatul muhtadi tu asalnya, kalau zaman-zaman kita dulu belajar RM7 je kitab kifayatul muhtadi. Katakanlah sekarang ni RM15, tapi Rumi dia mau dekat RM60. Sebab dia tebal. Tebal. Sambung balik kita. Apa sebab? Supaya menggemarkan mereka itu hadir dan bersegera mereka itu pergi ke masjid pada awal waktunya. Kerana orang ni datang awal waktu, kalau begitu dia tahu kamat ni lambat, nanti datang awal ujung-ujung dekat nak kamat. Ini di antara sebab. Apabila kita nak menentukan hukum, dalam kaedah fiqh menyebut al-illatu al-hukmu yaduru ma'a illatin. Hukum ini dia berkisar kepada sebab. Ada atau tiada. Ada atau tiada. Tetapi kaedah ini tidak boleh dipakai semua. Adapun haram itu memang haram semula jadi. Tak pakai kaedah ini. Contohnya babi, haram. Kita tanya, kenapa daging babi ini haram? Tak boleh makan daging babi. Kita pun cari sebab. Oh, dia kata ada cacing, ada kuman lah apa semua. Oh, kalau begitu kita beli periuk, macam periuk noza kan? Mati dia. Halal lah. Tak ada. Arak ni kenapa dia haram? Oh, orang kata mabuk. Oh, kalau minum tak mabuk, tak haram lah. Setiap benda yang haram zati, tak guna kaedah tadi. Zina haram. Sebab apa zina haram? Oh, nanti menyebabkan lahirnya anak tak sah taraf kan? Ataupun dia macam mana? Oh, kalau begitu, kalau berzina suka sama suka, tak ada mengandung, halal lah. Tak boleh begitu. Jadi kaedah al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar kepada ada sebab atau tiada. Dia tidak berkait kepada haram yang semula jadi. Haram semula jadi. Kenapa kita semayang pakai emas sedangkan makruh? Tukar pula jadi pula. Okey, sama-sama makruh. Tapi kerana kaedah al-hajatu tazulul karahatu. Al-hajah ini ataupun tazulul karahatu bil hajah. Hajat akan menghilangkan makruh. Saya bagi contoh. Dan kita fikah. Dia bagi contoh, kalau semayang ni, kalau kita saf asalnya rafat, tiba-tiba diselangi oleh tiang. Kita kata aku semayang makruh lah, dia kata ada tiang. Minta masjid ni, kata ni makruh kami semayang ni. Buang tiang ni, buat ni bin. Nak buat bin. Tanya Jeffrey macam mana nak buat ni. Potong semua tiang ni, buat bin. Pai runtuh ni. Jadi kerana ada hajat, asalnya makruh. Tapi kerana ada hajat, tazulul karahatu. Hilanglah makruh kerana hajat. Oleh sebab itu, penjarakan dan sebagainya, selagi mana ada hajat, hilanglah makruh. Tapi kalau semua dah tak ada hajat dah, tak boleh jarak-jarak, kena apat balik. Ini kaedah di dalam ilmu fiqh. Kaedah dalam ilmu fiqh. Sambung balik kita. Kalaulah semayang jemaah tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan semayang supaya ia dapat berjemaah. Kalaulah semayang jemaah, kita seorang je semayang jemaah ni tak dapat. Memang awal waktu tak dapat, seorang je. Kenapa hujan lebat? Jadi jemaah ni datang lewat sikit, kita pun dapat semayang berjemaah lewat sikit daripada awal waktu. Macam mana nak tahu awal waktu? Masuk waktu azan, kemudian kita pakai pakaian, menutup aurat, mengambil uduk, sembahyang dua rakaat. Itu dikirakan awal waktu. Lama tak? Lama tu. Azan, kemudian pakai pakaian, menutup aurat, ambil uduk, sembahyang dua rakaat. Mengikut keadaan sembahyang. Kalau sembahyang maghrib lain, sembahyang isyak lain, ulama tentukan masa-masa ni dia berbeza-beza. Itu timbangan ataupun ukuran di kalangan ulama kita Syafi'i, tempoh yang terlebih afdal
awal waktu, awal waktu, awal waktu. Jika sembahyang berjemaah itu tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan sembahyang supaya ia dapat sembahyang berjemaah. Boleh takhirkan supaya dapat berjemaah. Dan kata qil, ini pandangan lain. Qil ini mesti ada pandangan yang kuat di atas. Mesti ada pandangan yang kuat di atas. Kalau mengaji fiqah mazhab Imam Syafi'i ini, dia mesti ada di atas. Kalau terlebih asah, sebalik asah itu sahih. Bawah pada sahih itu baru boleh. Baru boleh ada qil. Qil ni ialah satu pandangan yang tidak kukuh. Sebab tidak dinyatakan siapa yang berkata. Jadi tak ada orang cakap, jadi ada dikatakan. Dia punya kekuatan tak kuat. Ataupun dikatakan orang ni malu nak sebut nama dia, sebab dia tidak tersohor. Tidak tersohor. Ini dia sudut qil. Qil ni boleh pakai tak? Ia boleh dipakai sekiranya ada sokongan pendapat-pendapat yang lain. Kalau tidak ada sokongan daripada pendapat-pendapat yang lain, ternyata ada pendapat yang lebih kuat di atas, maka qil ini tidak dipakai sebab dia tidak ada kekuatan. Qil, dia ada yuqal qil, dikatakan, sebab tak tahu siapa yang berpendapat. Bermula sembahyang seorang diri pada awal waktu itu lebih afdal, dia kata. Dia berpendapat bahawa kita raikan awal waktu, tak kiralah seorang ke tak seorang, afdal daripada sembahyang jemaah pada akhir waktu. Tetapi jika ia sembahyang awal waktu bersendirian, iaitu munfarid, kemudian ia sembahyang pula serta jemaah, maka itulah yang paling baik. Tapi sembahyang yang pertama itu adalah fardu. Sembahyang jemaah kali kedua itu ialah sunat. Takkan kita nak sembahyang fardu dalam keadaan kurang afdal, sedangkan kita boleh tunggu jemaah. Jadi pandangan pendapat yang pertama. Pendapat pertama bantah pandangan qil ini. Walaupun entah kata afdal, kena ingat sembahyang kali kedua itu sunat. Sembahyang kali pertama itu ialah fardu. Macam mana kata boleh afdal? Dan tak ada contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh. Ada contoh, iaitu kisah Sayyidina Mu'az radhiyallahu an. Sayyidina Mu'az radhiyallahu an sembahyang jemaah waktu pertama, iaitu awal waktu, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian balik ke tempat dia, kampung dia, jadi imam balik sembahyang Isyak. Kedudukan Sayyidina Mu'az ialah sembahyang sunat. Tetapi orang kampung dia lewat sembahyang, lewat sembahyang, jadi fardu. Ini dalil yang menyatakan bagi orang-orang kampung, contohnya yang baru balik daripada kebun, sembahyang Isyak ni dilambat sikit. Kalau kita di zaman dulu, kebun-kebun ni, orang yang bersawah, orang ladang-ladang ni, zaman kita pasang lampu gaslin, pasang lampu gaslin, kena pam, terlebih pam, meletup habis. Itu zaman. Jadi datang lewat, orang kampung datang lewat, boleh tak orang kampung sembahyang fardu? Orang kampung ni sembahyang fardu. Adapun Sayyidina Mu'az jadi imam, kedudukan jadi sunat. Kita nak bahaskan bahawa orang kampung yang berjemaah pada awal, pada kali pertama ni lah fardu. Mana fardu ni ditakhirkan secara berjemaah, ada dalil tak? Ya, ada dalil, sebab Nabi SAW tidak mengingkari perkara tersebut. Bermakna menunggukan jemaah supaya dapat sembahyang berjemaah walaupun lewat daripada awal waktu, hukumnya tidak jadi makruh kerana ada sebab. Dan dalilnya telah ditunjukkan menerusi
perbuatan Sayyidina Mu'az radhiyallahu an. Ini yang dibahaskan oleh ulama-ulama kita mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya lagi, disunatkan bagi makmum menegur imam dengan ia membaca salah. Imam baca salah, tersalah baca ataupun tersasul ataupun terlupa, bolehkah makmum ini tolong sambungkan, tolong sambungkan ataupun tolong perbetulkan? Dia ada kaedah, dia ada kaedah. Jangan baru tu imam baca yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, contohnya yauma yaqu yauma yaqu, baru tu imam yauma yaqu, ini yauma yaqumur ruh, mentanglah dihafal kan. Tu imam baru tarik yauma yaqu yauma yaqumur, macam mana cara? Terutama kalau sembahyang subuh hari pagi Jumaat, tu imam baru tarik nafas nak baca tatajafa junubuhum, makmum ni mentang-mentang lah dihafal, dia tengok tu imam belum lagi kan, wah terlupa tu imam ni, tatajafa junubuhum anil madaji, contohnya. Bolehkah begitu? Apa tuan syekh kita tengok sebutkan, disunatkan bagi makmum menegur apabila didapati imamnya salah pada bacaan ayat, seperti mana disunatkan demikian bagi orang yang salah bacaannya di luar sembahyang. Dan berkata al-imamul mutawalli, al-imamul mutawalli rahimahullah ta'ala, al-imamul mutawalli an-Naisaburi, meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Nama kitab Syekh Mutawalli ni paling masyhur, nama dia Tatimmatul Ibanah, nama dia Tatimmatul Ibanah. Al-Imam Mutawalli menyebut, dan janganlah makmum itu menegurnya selama mana imam mengulang-ulangkan akan bacaannya, sehinggalah diam ia. Imam kalau masih ulang-ulang tu biarlah, kecuali imam dah terdiam dah tak boleh tu, barulah ditegur, barulah ditegur. Jadi nak tegur imam ni ada panjang pembahasan ulama. Adakah boleh kita menegur berniat menegur, ataupun kita berniat tegur ni kerana itu bacaan dalam sembahyang? Maka ulama berbeza-beza pandangan berdasarkan satu kaedah yang paling masyhur menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniat, hanya senya amalan ini berdasarkan niat. Itu hadis. Keluarlah kaedah al-umuru bimaqasidiha, segala perkara ni berdasarkan niat. Jadi makmum tegur ni niat dia apa? Kalau niat dia saja-saja tegur, boleh ke dalam sembahyang? Boleh ke dalam sembahyang kita membaca menyebut sesuatu yang bukan niat bacaan sembahyang? Contohnya, kalau kita mengaji kitab fiqh, isteri pun faham sebab mengaji, suami pun faham. Kalaulah contohnya isteri nak ambil kunci kereta nak pergi pasar malam, suami sedang sembahyang qada asar, isteri pun kata, bang, kami nak guna kereta nak pergi pasar malam, tapi kami balik cepat ni, tahu abang nak pergi kuliah maghrib. Suami dia tengah sembahyang, takkan nak cakap ambillah kunci you, aku tengah sembahyang, batal sembahyang. Jadi suami ni pun baca khuzil kitab bi quwwah, ya Quran, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Isteri pun sebab mengaji, mana ayah kamu suruh ambillah, tapi balik cepat. Khuzil kitab ini dia tak ada kena mengena dalam bacaan sembahyang kan, kerana orang ni kata boleh ke ambil kunci ni, tapi dia berniat membaca ayat Quran di dalam sembahyang, dalam waktu yang sama dia kata ambillah. Maka kaedah ulama keluarkan satu kaedah nama dia at-tasyriku bin niyah, menggabungkan niat. Boleh tak gabung niat? Bila gabung niat ni ada kala boleh, ada kala tak boleh. Contoh tadi kita masuk masjid, imam sedang sembahyang padu subuh, kita terus niat takbiratul ihram sembahyang padu subuh,
suku imam dalam waktu sama kita gabungkan tahiyat al-masjid. Hasil dua. Satu sembahyang fardu, satu lagi sembahyang sunat tahiyat al-masjid. Sepakat ulama kata boleh. Ini gabungan nama dia. Ini nama at-tasyriku binniyah, cabangan daripada kaedah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu berdasarkan niat. Ada niat tak boleh. Iaitu semelih ayam tapi berniat nak bagi saka. Itu tak boleh. Walaupun 4 lebih yang semelih. Tiap-tiap tahun kena bagi saka. Kalau tidak, saka ni datang. Garu rumah, garu sana, garu sini, ada cakar sana belakang rumah. Dah saka dia rimau. Kadang-kadang saka ni ular masuklah rumah. Tok dia kata, tak apa. Itu saudara kita, dia kata. Ni bela-bela Perak sana kan, minta maaf siapa orang Perak. Bela, tak apa, dia kata. Itu saudara kita. Dah, kau pergi jauh. Ular tu keluar. Besok dia kata buat kenduri lah kita. Lama kita tak buat kenduri ni. Beli sembelihlah ayam kan. Darah ayam tu disimpan. Dah tu buatlah pulut kuning. Walaupun disembelih ayam tu, tapi darah ni nak diberikan saka. Jadi syirik. Sembelih betul bismillah, tapi ada gabungan niat yang lain. Dah tu tak datang lah. Dia tak adalah cakar-cakar belakang rumah lagi. Tak adalah bentuk ular datang kan. Dia boleh arahkan. Dah, baliklah kau. Aku tahu. Lama dah aku lama kau tak makan lah. Balik. Ular tu kita nak pergi ambil lah buluh nak pukul. Jangan. Keturunan kita tu kita. Ini saka. Sebab apa nama saka? Mempusakai. Jadi pusaka. Jadi hukumnya syirik. Berdasar kaedah itu, dalam solat ni bolehkah kita jadi makmum menggabungkan niat? Apa gabung niat? Pertama baca ayat Quran. Kita sambung ayat tadi. Dan waktu yang sama nak beritahu tu imam bahawa bacaan ni tak betul. Bahawa bacaan ni inilah ayatnya. Inilah dikeluar dalam kaedah at-tasyriku bin niyah nama. At-tasyrik bin niyah. Ataupun orang-orang awam ni mana pernah mengaji. Dia mana tahu kena niat itu baca Quran, kemudian kena niat tu kena niat beritahu imam kan. Dia tak tahu. Dia main tegur je. Batal ke tak sembahyang semayang dia? Inilah pembahasan di kalangan para alim ulama. Kita sambung sikit lagi. Sekarang dah cepat, depan dah panas dah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan janganlah makmum itu menegur selama imam mengulang-ulang bacaan sehingga diam imam. Mana imam dah berhenti daripada mengulanginya, barulah boleh makmum menegurnya. Dan jika makmum menegur imamnya dengan qasad bacaan, nescaya tidak batal sembahyangnya. Itu kaedah pertama. Kalau makmum ni niat, dia tegur ni, itu bacaan dalam sembahyang. Sepakat ulama Syafi'i kata tak batal sembahyang. Ni sepakat lah. Demikian juga jika dikasakan menegur dan bacaan, dia gabung. Dia kah? Nama dia at-tasyrikum bin niyah. Tegur dan niat bacaan tu dalam sembahyang. Itu satu. Yang ketiga, ini tak tahu niat tegur ke niat baca, aku tak tahu. Udah dia kita pun lepas sembahyang, bang, tadi abang tegur tu imam tu ada niat ke? Niat apa pula? Dia kata dia tersangkut, aku sambung je lah. Dia niat mana, dia tak tahu ada niat tak perlu niat atau diitlaknya, tak tahu. Orang dah tersangkut, dia kata imam tersangkut, aku sambung je lah baca. Walaupun dengan qasad semata-mata menegur, ini mazhab kita Syafi'i. Kaul yang kedua mengatakan bahawa tidak juga batas sembahyang. Apa sebab pandangan yang kedua ni kata tak semata sembahyang? Sebab ia masih lagi di dalam solat, maka diambil kira keseluruhannya. Kerana bacaan tu bukan bacaan luar sembahyang.
Tapi bacaan itu memang bacaan dalam semayang. Imam masih dalam semayang. Selagi mana berkaitan dalam semayang, walaupun dia tidak ada niat apa di itlak kerana tersangkut, aku sambunglah. Semayangnya tetap dikirakan sah kerana ruang ringkupnya masih dalam solat. Tapi kalau ruang ringkupnya bukan dalam solat, seperti tadi ambil kunci, khuzil kitab bi quwwah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebagaimana satu kaedah fiqh menyebut, iaitu melakukan satu juzuk, fi'lu juz'i ka fi'li kullihi, melakukan sesatu juzuk seperti melakukan keseluruhan. Jadi melakukan satu juzuk iaitu dia teguh kan, tetapi dia adalah keseluruhan semayang itu ialah baca, maka dia baca tadi adalah termasuk keseluruhan semayang, maka hukumnya sahlah semayang. Contoh mubaligh di belakang ni, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, Bismi Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Imam Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Syafi'i. Dan dalil paling kuat. Jangan campur aduk. Abang mazhab Syafi'i ke mazhab apa? Syafi'i lah. Dia kata, tadi imam Sami Allahu liman hamidah baca Rabbana lakal hamdu, di Mekah pun boleh buat, dia kata. Jadi Syafi'i, mazhab Syafi'i, imam ke makmum ke Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah juga. Kita sebagai makmum makruh meninggalkan Sami Allahu liman hamidah. Jangan terus Rabbana lakal hamdu, kerana gabungan dua hadis Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa kata Imam Nawawi, Sami Allahu liman hamidah itu adalah bacaan ketika mana perpindahan rukun. Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Turun Allahu akbar. Baca apa? Doa iftitah. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Dajib. Sami Allahu liman hamidah, tanda Sami Allahu liman hamidah. Turun Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu baca ketika bangun daripada rukuk ataupun Rabbana lakal hamdu ini dibaca waktu i'tidal. Ialah baca waktu i'tidal. Kenapa pula kita ketika kita bangun daripada rukuk tak ada baca apa-apa? Ku ada hujah. Oleh sebab itu Imam Syafi'i kata, dan semua ulama-ulama Syafi'i bersetuju, hujah ini adalah hujah yang paling kukuh. Sami Allahu liman hamidah adalah takbir iaitu bacaan perpindahan rukun. Perpindahan rukun di antara iaitu daripada rokok kepada i'tidal. Bila i'tidal baru baca Rabbana lakal hamdu. Jangan campur aduk mazhab. Ini kena faham. Jadi kalau baca sedemikian rupa mubaligh ni, dia pun tak tahu ada niat tak ada niat. Sebab asalnya imam baca Sami Allahu liman hamidah, betul lah. Kita belakang ni baca seorang-seorang lah. Tiba-tiba di belakang ni Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kuat-kuat? Sekarang pun dah ada mikrofon dah. Orang luar pun dengar Sami Allahu liman hamidah imam. Dia kata biar terasa macam semayang Masjidil Haram. Dia kata. Jadi selagi mana berkaitan tentang bab solat, pandangan kedua mazhab Imam Syafi'i kata masih lagi sah semayang ni. Itlaqu juz'i ka itlaqi kullihi. Meitlakkan satu juzuk seumpama meitlakkan keseluruhan. Saya bagi contoh yang terakhir. Contohnya seorang lelaki ni diceraikan isteri dia. Dia sebut satu bahagian daripada badan, ku ceraikan tangan kamu. Abang-abang dah ceraikan saya, aku ceraikan tangan kau. Ya, bukan aku ceraikan. Dalam ulama kata, itlaqu juz'i ka itlaqi kullihi. Cakap tangan, ku ceraikan tangan kamu. Kan? Jangan, tangan tidak boleh berpisah sekarang ni. Ia adalah satu juzuk daripada badan.
maka menyebut satu juzuk seperti menyebut keseluruhan badan. Jatuh talak, jatuh, jatuh talak. Kuceraikan hidung kamu, wala hidung. Kuceraikan telinga kamu, jatuh cerai, jatuh satu tah, jatuh satu talak. Ini disebut oleh para alim ulama. Seronok baca kitab fiqh, dia banyak kaedah dan banyak cabangan dia. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini ada manfaatnya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih wa sallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واجتمع الفرع والأصول لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولن ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Thumma salatu ala nabiyina wa alihi rukai sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajj baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad alayhi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa سلامة ولطف وبنوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام، ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبنوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة، وافتراقنا بالمغفرة، وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.